masih di kopi lagi, kurang satu ya. Sampai tiga kali kita drag. Untuk objeknya kita rubah ya, warna filmnya. Sekarang dibuat untuk numbering. Dituliskan teksnya, begitu juga untuk yang objek di sebelah kanannya, sama ya. Jadi pada video ini saya memberikan triksnya untuk menggambar suatu bagan ataupun struktur yang mungkin sangat membantu . Nah sekarang dibuatkan untuk line ya, bisa yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan ya. Coba yang sebelah kiri, jadi anak panahnya tidak ada, nanti bisa kita tambahkan. Ini untuk line-nya bisa dipilih. Nah ini anak panah. Untuk warna, nah seandainya ini mau diperbesar line-nya, ya diklik shapes outline, bisa dipilih ketebalan. Jadi untuk memudahkan pengeditan,
jangan lupa di zoom ya, tampilannya diperbesar sehingga akan mempermudah. Kalau tidak di zoom ya susah nanti ya kita memastikan nanti begitu dicetak hasilnya kurang maksimal ya, antara anak panah itu ada yang nempel ada yang enggak. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jangan lupa view grid lines, kita checklistnya dibuang. Kalaupun ingin lebih cantik lagi, kita kasih background. Page color. Nah, teman-teman bisa pilih yang Anda sukai. Nah, sekarang untuk objek ini kan terdiri dari beberapa objek ya, kita harus kita grup sehingga tidak berdiri sendiri-sendiri. Di blok ya, tekan shift lalu diklik objeknya satu persatu. Nah, kita klik yang ini, grup. Nah, untuk menggesernya cukup dengan diklik, tapi jangan yang objeknya ya, lain yang di luar. Nah, diklik, digeser, nah ini kan sudah menyatu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya mohon undur diri dari hadapan Anda. Semoga tutorial ini bermanfaat serta menambah pengetahuan kita semua. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.